apa kak? Yang kami hormati para rekan-rekan media yang berhadir. Hari ini kami telah menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Mendampingi sudah ikut membantu tentunya. Karena teman-teman media juga yang sering menyuarakan, menginformasikan visi misi Bumi Surya. Mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat. Selamat kepada teman-teman di kabupaten kota. Ya, kami sedang berkontestasi juga di kabupaten kota di Sumatera Utara yang dari quick hasil quick sudah unggul. Kami ucapkan selamat atas unggulnya. Untuk pengusung dan pendukung Bumi Surya kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat kami, terima rasa hormat kami kepada seluruh partai politik yang hadir yang mendukung kami pada sampai dengan hari ini dan terjadi sampai nanti pelantikan, sampai nanti bekerja sebagai gubernur, wakil gubernur insya Allah. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Surya yang sangat luar biasa. Beliau tentu kalau secara umur nggak bisa kita bilang, yang pasti secara umur lebih senior daripada saya. Tapi beliau masih mau mendengarkan masukan dan saran dari saya sebagai kami berpasangan, masukan untuk membentuk visi misi, saran untuk membentuk tim, saran untuk memenangkan Bumi Surya. Terima kasih Pak Surya, luar biasa kerja kita selama ini. Mudah-mudahan kekompakan kita terus bisa kita jaga, bukan hanya di dalam dunia pekerjaan, tapi di luar kerjaan juga mudah-mudahan bisa kita jaga terus, maksudnya. Amin. Teman-teman relawan yang sangat luar biasa. Ada relawan Bodi. Karena itu saya minta tolong kepada kita semua di sini, pada tim pemenangan. Nah, ini khususnya relawan, nah, ini belum baru selesai. Masih capek enggak kan? Belum capek. Kalau untuk masyarakat Sumatera Utara melalui capek itu, kami minta tolong. Ini masih banyak masyarakat kita yang hari ini terkena dampak bencana banjir di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Minta tolong kita kedepankan rasa kemanusiaan kita seperti disampaikan Pak Bicara tadi, dari depannya masyarakat kemanusiaan kita harus bisa tetap hadir, kita harus bisa tetap ada di tengah-tengah masyarakat yang ini terkena dampak. Saya minta mulai tolong mulai malam hari ini, walaupun dari tadi siang saya sudah ada juga yang bergerak meninjau, cuman gerakannya agak takut-takut karena tadi masih masa jam-jam pemilihan. Karena takut nanti disalah artikan. Karena kami ada banyak yang mau bilang, kami mau gerak, tapi takut disalah artikan. Ini sudah selesai, dan Bang Ica sudah sampaikan. Mungkin di beberapa titik ada yang atas TPS-nya pemilihannya akan menyusul. Tapi menurut KPU tadi, kita akan tetap mengikuti. Tapi dari sisi kemanusiaan, saya minta tolong kepada teman-teman relawan, kita hadir di tengah-tengah. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang kena dampak. Ada yang belum bisa pulang ke rumah, ada yang dapurnya belum bisa dijadikan tempat memasak makanan, hadir beri bantuan kepada masyarakat, belum bisa bagikan makanan kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Selain tadi kegiatan demokrasinya, ini akan bisa berjalan menyusul. Ini yang harus pertama sekali kita lakukan. Saya hormati Puspa Gobiak Bita Sudir, yang mana sekali itu saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wali Kota ini telah memberi
memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi beliau sebagai gubernur Sumatera Utara. Kemudian dari kesempatan inilah yang saya hormati ketua tim pemenangan Pak Nurjan, kemudian ketua partai saya Pak Jack, ketua DPD Golkar di Sumatera Utara, karena melalui beliau lah Pak Bobi saya mendengar pertama kali bahwa Partai Golkar menugaskan atau memberikan amanah kepada saya untuk mendampingi Bapak Bobi Agus Nasution. Saya ucapkan terima kasih Pak Jack, tentu juga kepada Pak Erlangga dan Pak Bahlil, karena Pak Erlangga waktu itu Pak yang memberikan rekomendasi, tapi yang menandatangani di satu KWK-nya Pak Bahlil Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian partai-partai pendukung lainnya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian PAN. Kemudian yang istimewa yang kami hormati, yaitu relawan. Tadi ada yang disebutkan oleh Pak Gubernur aja lah yang saya bilangkan ya. Relawannya Bobi, relawannya Surya, kemudian ada relawannya Bobi Surya, kemudian dari ada Projo lah ya, kemudian Bobi Surya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Bobi Agus Nasution, kalau seandainya ada tutur kata saya, tingkah laku saya selama mengikuti proses tahapan pilkada, mulai dari mendapatkan rekomendasi sampai penetapan nanti, memang belum ya kan? Sampai penetapan nanti pada waktu ditetapkan oleh KPU, seandainya pun ada kekurangan silapan saya mohon dimaafkan Pak Bobi. Begitu juga kepada tim pemenangan dan ketua-ketua partai pengusung. Kesehatan lahir dan batin, saya selaku wakil gubernur Sumatera Utara terpilih berjanji akan senantiasa berikan dedikasi dan loyalitas penuh kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan. Semoga mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani, insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya wujudkan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Gubernur. Saya pikir ini Gubernur Sumatera Utara, jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.